pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 29 November 2023 dengan Sari Berita. Penemuan jenazah tanpa identitas di Pantai Mbuundona. Si Kayak siap menambah leads alternatif wisata Flores. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Sosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di Pantai Mbuu Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Selengkapnya, Rufinus Wula melaporkan. Sosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di Pantai Mbuu Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND pada Selasa 28 November 2023. Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan warga yang berada di pantai sekitar pukul 12.50. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Dona Ibda I. Gede Wisna kepada RRI di ruang jenazah Rumah Sakit Umum daerah ND. Kapolsek Dona mengatakan dirinya mendapat informasi dari warga sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah menyampaikan bahwa ada mayat yang mengapung di laut, tepatnya di Pantai Mbuu. Selanjutnya Kapolsek Dona bersama anggota langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan secara dekat bahwa benar ada mayat yang sementara mengapung. Selanjutnya bersama warga sekitar melakukan evakuasi mayat ke darat. Dijelaskan setelah sampai di darat pihaknya berkoordinasi dengan Kapus Ngalupolo, Basarnas, akhirnya mayat tanpa identitas tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah ND. Waktu di TKP tidak ditemukan identitas sama sekali. Dan sampai saat ini pun mungkin di warga masyarakat sudah beredar juga terkait dengan kejadian ini, namun sampai sekarang yang informasi belum kami dapatkan dari keluarga yang ada kehilangan. Ya, masyarakat umum ya tentu mengharapkan apabila ada sanak keluarga atau keluarga yang merasa ada yang kehilangan, anak sekolah yang mungkin berapa hari tidak kembali ke rumah atau bisa nanti mengkonfirmasi ke kami pihak kepolisian, ya sambil kita melihat hasil identifikasi nanti dari rumah sakit. Kapolsek Dona mengatakan ketika masih di TKP, mayat tersebut tidak ditemukan identitas. Sampai saat ini terkait penemuan mayat tanpa identitas tersebut sudah beredar di masyarakat. Mayat tanpa identitas tersebut masih dalam pemeriksaan tim medis di RSUD ND. Kapolsek Dona mengharapkan kepada masyarakat umum bila ada yang merasa kehilangan sanak keluarga beberapa hari terakhir bisa mengkonfirmasi dengan pihak kepolisian sambil menunggu hasil identifikasi dari tim medis. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mempersiapkan Si Kayak untuk menjadi list alternatif wisata di Flores. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Si Kayak merupakan sebuah kegiatan olahraga mendayung di perairan terbuka seperti danau, teluk, dan lautan. Kayak sendiri adalah sebuah perahu kecil bertenaga manusia, biasanya dengan bagian depan dan belakang tertutup, sehingga hanya menyisakan lubang seukuran awak. Perahu ini pada umumnya dibuat untuk satu pengendara, tetapi bisa didesain untuk menampung dua orang, dan seiring berjalannya waktu, olahraga si kayak banyak dijadikan alternatif wisata. Dan dengan melihat peluang perairan di sepanjang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, dan dengan melihat kesuksesan dari tim ekspedisi dan Dayung Jelajah Nusantara Flores Si Kayak Expedition 2023 yang berlangsung selama 57 hari, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF berencana mempersiapkan Si Kayak menjadi tawaran wisata. Si Kayaking adalah salah satu yang kita beruntung bisa dibantu eksplor oleh teman-teman Wanadri dan pastinya akan mengundang lebih banyak lagi Si Kayakers di seluruh dunia melihat bahwa Flores adalah potensi lokasi yang harus mereka dayungi. Kita juga akan menunggu ya hasil bukunya dan semua temuan-temuannya selama di perjalanan, kemudian akan kita cocokkan dengan apa yang sudah kita identifikasi selama 3 tahun terakhir ini untuk menjadi rute-rute yang potensial untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Selain itu, Si Kayak ini juga memperkuat pariwisata di Flores yang mengedepankan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada keindahan alam, dan Si Kayaking adalah salah satunya yang diharapkan bisa mengundang lebih banyak lagi Si Kayak yang ada di seluruh dunia, bahwa Flores adalah potensi lokasi yang harus mereka dayungi dan menjadi salah satu paket wisata.
Sana Fatina, Direktur Utama BPOLBF juga menambahkan bahwa BPOLBF sudah mulai masukkan dan memperkenalkan si kayak ini sebagai alternatif atraksi dan destinasi kepada wisatawan. Dan kita akan mulai masukkan dan perkenalkan ini sebagai alternatif atraksi dan destinasi ke pasar yang lebih luas lagi. Jadi orang bisa lihat Flores itu sekarang sebagai destinasi si kayaking juga. Dengan adanya alternatif wisata si kayak, selain akan menambah list wisata yang ada di Labuan Bajo, tetapi juga dapat memperkenalkan daerah lain di Pulau Flores yang juga punya potensi wisata menarik, baik dari keindahan alam, budaya, maupun produk UMKM yang ada. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, berikut kita ikuti kisah perjalanan usaha seorang pelaku UMKM di Kota Ende bersama reporter kami, Lady Badin. Belasan tahun merantau ke Jawa Timur dan berbekal pengalaman sebagai seorang terapis, Elizabeth Ero Mosawoda berani merintis usaha di bidang salon kecantikan dan pijat refleksi. Kepada RRI, Elizabeth yang akrab disapa Lisa mengungkapkan bahwa usaha yang ditekuninya berawal dari rasa sukanya akan dunia kecantikan dan perawatan wajah serta tubuh, ditambah berbekal ilmu terapis tradisional yang didapatkannya pada saat bekerja di Surabaya, membuat dirinya nekat mencoba terjun ke bisnis kecantikan lewat usaha salonnya yang diberi nama Salon Lisa 27 yang beralamat di Jalan Samratulangi Ende. Kebetulan saya dulu merantaunya di Surabaya ya, jadi kebetulan memang saya salah satu alumni dari rumah pijat keluarga 27, 14 tahun lebih kerja di situ. Jadi ilmu yang saya dapat di situ, nah, saya terapkan saat setiap kali saya pulang ke Indi. Awalnya saya malu, kan kita pulang merantau itu kan paling satu bulan masih banyak duit. Nah, setelah itu kan mulai berjadi bagaimana caranya saya agak bisa mendapatkan duit. Jadi saya pikir akhirnya saya mulai promosi, saya terjun dari rumah ke rumah. 2013 kalau tidak salah ya. Lisa mengungkapkan usahanya dimulai dari orderan pelanggan dari rumah ke rumah dengan berbagai pelayanan dari facial wajah, luluran, ratus hingga pijat refleksi yang dilakukannya ketika pulang cuti. Hingga akhirnya di tahun 2023 ini, dirinya memberanikan diri untuk menyewa sebuah tempat yang dipakainya sebagai salon untuk melayani para pelanggan yang membutuhkan jasanya. Lisa juga mengungkapkan dari testimoni pelanggan yang merasa puas dengan pelayanannya, dirinya menabung mengumpulkan modal hingga akhirnya memutuskan balik kampung bersama suami untuk membuka usaha salon tersebut. Pemilik sertifikat terapis tradisional tingkat nasional dan internasional ini mengungkapkan bahwa berbagai cibiran hingga kendala yang dihadapi mendirikan Salon Lisa 27 ini dihadapinya dengan senyum karena dirinya meyakini setiap usaha ada tantangannya, tinggal seberapa kuat mental untuk maju dan berkembang. Talentahi dalam bidang apapun, jangan malu, jangan ragu. Walaupun tidak ada modal, mungkin modal sedikit, modal kita berani saja. Karena talenta itu kan sulit, bisa dibeli dengan apa. Jadi intinya kita berani, tidak malu. Lisa percaya usaha yang dirintisnya dengan cinta akan memberikan hasil yang membahagiakan, baik kepada dirinya maupun kepada para pelanggannya untuk bisa sehat dan cantik. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong agar seluruh produk UMKM NTT masuk platform digital apapun. Dari 89.000 pelaku UMKM di NTT, baru 3% masuk platform digitalisasi. Terkait dengan hal ini, selengkapnya kita ikuti laporan Ferry Soo. Digitalisasi ini jual jasa pariwisata yang pada akhirnya salah satu tujuan utamanya bisa mendatangkan sejumlah wisatawan. Digitalisasi UMKM kini mulai masif dijalankan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus berlangsung pesat dan terus menawarkan kemudahan bagi bisnis. Dengan berada di dalam ekosistem digital, UMKM bisa mengakses pasar yang lebih luas dan alternatif pendanaan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Z. Zoni Libing, mendorong agar pelaku UMKM di NTT go digital dengan memanfaatkan seluruh platform yang ada agar karya maupun hasil produksi UMKM NTT pasarnya tidak terbatas di tingkat lokal. Baik itu fashion berupa tenun ikat kita, baik itu kuliner, baik itu kriya, semuanya tentu kita ingin pasarkan melalui digitalisasi itu.
demikian juga promosi pariwisata, sehingga peta digitalisasi di NTT ini sudah berjalan, walaupun belum semuanya menggunakan digitalisasi dalam memasarkan produk-produk ekonomi kreatif. Sementara anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, mendorong agar pemerintah fokus digitalisasi di bidang pariwisata. Promosi destinasi dan ikutannya akan berdampak pada penjualan produk pelaku UMKM NTT. Digitalisasi ini jual jasa pariwisata yang pada akhirnya salah satu tujuan utamanya bisa mendatangkan sejumlah wisatawan dari berbagai benua maupun wisatawan Nusantara. Nah, kalau pemerintah mengharapkan digitalisasi ini menjadi kekuatan utama untuk mendatangkan wisatawan, maka kami di DPR mendorong politik anggarannya agar pemerintah menyiapkan perangkatnya yang sifatnya nanti itu bisa merambah ke berbagai dunia, kemudian di kota-kota yang kita anggap itu pusat pendistribusian wisatawan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mencatat, dari 89.000 pelaku UMKM di NTT, baru 3% masuk platform digitalisasi. Pemerintah Provinsi NTT pun mendorong agar destinasi maupun produk UMKM NTT masuk dalam platform digitalisasi. RRIND Ferry Soo melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Guna meningkatkan cakupan kepemilikan EKTP bagi wajib EKTP di Kabupaten Sika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sika memberikan pelayanan perekaman biometrik KTP elektronik tanpa dokumen persyaratan bagi pemilih pemula dalam pemilu 2024 mendatang. Laporan Veranda Garus. Perekaman EKTP tersebut berlaku sejak 21 November hingga 31 Desember 2023. Layanan difokuskan bagi pemilih pemula yang sudah wajib KTP atau sudah berusia 17 tahun. Demikian disampaikan Kadis Dukcapil Kabupaten Sika, JB Putu Bota kepada RRI Selasa kemarin. Adapun jadwal pelayanan itu dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat dimulai pukul 17.00 hingga 21.00 WITA. Sementara Sabtu dimulai pukul 10 hingga 14 WITA. Menurutnya rata-rata para peserta perekam EKTP berasal dari desa yang sekolah maupun bekerja di Maumere hingga sore hari sehingga mengalami kesulitan mengatur waktu untuk urusan ke kantor Disdukcapil. Kehadiran layanan malam hari ini dinilai sangat membantu para perekam EKTP. Dari data per Juni 2023 itu jumlah pemilih pemula yang ada di Sika berdasarkan hasil kesepakatan atau perhitungan dari KPU itu sebanyak 12.166 jiwa, itu masih 9.928 peserta yang belum melakukan perekaman EKTP. Dia melanjutkan hingga saat ini jumlah peserta yang sudah melakukan perekaman EKTP sebanyak 3.365 peserta dan masih ada sekitar 8.801 peserta yang belum merekam EKTP. Meskipun cukup banyak peserta yang belum, namun Disdukcapil optimis akan terus melakukan perekaman bagi seluruh pemilih pemula di Kabupaten Sika hingga akhir tahun 2023. Putu Bota menjelaskan bahwa EKTP memiliki manfaat seperti mendapatkan hak pilih pada saat pencoblosan dalam pemilu 2024 sebagai persyaratan memperoleh SIM dan persyaratan melamar kerja setelah lulus sekolah. Pihaknya meminta para pemilih pemula yang sudah wajib EKTP agar dapat memanfaatkan kesempatan ini. Ketika saya melihat ada fenomena ini, coba saya berpikir bahwa kira-kira kreativitas apa atau kiat apa supaya menarik minat mereka. Dan ini juga baru kami laksanakan, itu baru sekitar 4 hari, dan itu hasilnya bisa 1.000 anak yang kita lakukan perekaman. Dan ini kami yakin bahwa sampai dengan 31 Desember ini minimal 90-95% kaum milenial Sika yang belum dilakukan perekaman datanya bisa kami lakukan perekaman. Strategi jemput bola, kata Putu, sudah dilakukan di Sdukcapil Sika. Akan tetapi dinilai kurang efisien karena berdampak pada jam belajar siswa. Sehingga Disdukcapil Sika kemudian mengambil langkah ini agar memudahkan para pemilih pemula. Putu menambahkan meskipun proses perekaman ini lebih fokus pada pemilih pemula, akan tetapi tidak menutup kesempatan bagi masyarakat umum
untuk melakukan perekaman IKTP juga. RRI Yende, Veranda Garus melaporkan. Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur meraih peringkat 9 terbaik Desa Wisata Nusantara yang digelar oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Laporan Rosa Dalima. Desa Gololoni terkenal dengan keindahan alamnya dan didukung oleh semangat serta komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam memajukan destinasi pariwisata pembangunan berkelanjutan. Kepala Desa Gololoni Yohanes B. Okalung kepada RRI dalam dialog Selasa pagi mengatakan, prestasi yang diraih oleh Desa Wisata Gololoni merupakan hasil kerja keras bersama komunitas desa. Selama 3 tahun terakhir pihaknya aktif memajukan kepariwisataan, memperlihatkan komitmen kuat terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan. Kami sangat mengedepankan komunitas pariwisata berbasis masyarakat, community-based tourist, sehingga kolaborasi ini yang membuat pendongkrakan ekonomi di desa kami sangat maju. Barangkali ini yang dinilai oleh Dewan Juri, selain kita menjual atraksi budaya, lalu wisata alam, wisata buatan, juga mengedepankan adalah bagaimana pariwisata itu berbasis masyarakat. Kades Yohanes menjelaskan keikutsertaan Desa Wisata Gololoni dalam Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 adalah tonggak bersejarah yang mengukuhkan posisinya dalam peta pariwisata nasional. Mereka harus bersaing dengan 2007 desa-desa lainnya se-Indonesia hingga tembus meraih peringkat 9 terbaik. Dalam pengelolaan pariwisata selama ini, pemerintah desa memberdayakan seluruh potensi yang ada di desanya sehingga perputaran uang dari kunjungan wisatawan tidak keluar desa. Ketika tamu atau wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Gololoni, ada sebagian masyarakat yang mengelola homestay. Ada yang menyiapkan catering, lalu ada yang menyiapkan sayur, ada yang menyiapkan ikan air tawar, sehingga uang itu beredar dan berputar hanya di sekitar desa itu sendiri. Dan masyarakat yang menyiapkan makanan lokal, sehingga masyarakat bisa diberdayakan melalui penjualan-penjualan mereka kepada wisatawan yang berkunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Timur, Rovinus Hibur Hijau, di kesempatan yang sama mengatakan, prestasi yang diraih Desa Gololoni diharapkan menjadi titik baik bagi 11 desa wisata lainnya di Manggarai Timur untuk mendapatkan pengakuan atau apresiasi serupa. Dia juga meminta agar Gololoni terus berupaya menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Atas prestasi tersebut, Desa Wisata Gololoni mendapat piagam penghargaan dan hadiah uang tunai sebesar Rp25 juta. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Laporan dari Rosa Dalima sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi. Bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.